Kita bergeser menuju Cilegon, Banten. Pemirsa, ribuan pekerja Krakatau Steel Cilegon berunjuk rasa dengan memblokade Jalan Raya Cilegon menuju Merak, Banten, menolak rencana restrukturisasi perusahaan. Akibat aksi tersebut, lalu lintas dari Cilegon menuju Merak dan sebaliknya lumpuh. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, ribuan pekerja yang berasal dari berbagai serikat buruh di PT Krakatau Steel ini menggelar aksi di jalan raya kawasan pabrik di Cilegon, Banten. Dalam orasinya, para pekerja menolak rencana restrukturisasi yang akan dilakukan pihak manajemen karena dianggap akan merugikan mereka. Kami di sini tidak diam. Kami tetap akan berjuang sebelum satu hanya tidak ada ingin. Karena tak mendapat tanggapan dari manajemen dan direksi, pengunjuk rasa kemudian memblokade jalan raya. Akibatnya jalur lalu lintas dari Cilegon menuju Banten dan sebaliknya macet. Kami juga, kami bukan untuk.